Selamat siang, saya Iketut Meniarto dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan Lampiran 12 Pelaksanaan Swakelola. Ya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan usulan material atau bahan sarana prasarana peralatan dan tenaga kerja. Jadi di sini ada usulan kebutuhan materi atau bahan sarana dan personal atau peralatan dan tenaga kerja pada pengadaan swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil tanggal 18 Mei 2024. Nah, di sini ada berupa material atau bahan, yang kedua berupa sarana prasarana atau peralatan, dan juga yang ketiga ada tenaga kerja. Tapi untuk pengajuan kebutuhannya, untuk material bahannya itu satu paket berupa biaya komunikasi, ATK, penyimpanan data, dokumentasi, dan pembuatan laporan. Selanjutnya untuk sarana prasarana atau peralatan itu juga puluh banyak satu hari, total biaya 65 juta, yaitu berupa sewa ruang rapat, honorer sumber, cetak spanduk. Itu yang untuk sarananya. Dan yang untuk tenaga kerja itu ada 3 orang per bulan. Jadi untuk penyiapannya itu 1.050.000, jadi honor berupa honor tim pelaksana swakelola. Ini ditandatangani oleh tim pelaksana dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, selanjutnya ada laporan penggunaan material atau bahan atau sarana prasarana dan peralatan atau peralatan dan tenaga kerja di laporan juga pada pengadaan swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil periode 18 Mei 2024. Di sini untuk rencana dan realisasinya sudah dilaporkan. Jadi untuk material atau bahan itu di perencanaannya satu paket senilai 15.950.000. Relasinya sudah sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, sarana prasarana peralatan juga satu hari 65 juta untuk realisasi juga sudah sesuai. Artinya sama dengan rencana. Yang ketiga, tenaga kerja juga sesuai dengan rencana, 3 orang per bulan yaitu 1.050.000, itu realisasi juga sama. Jadi ini juga sudah dilaporkan dari tim pelaksana dan diverifikasi oleh tim pengawas. Nah, untuk selanjutnya adalah setelah itu ada surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Jadi di sini sudah dibuat, kalau sudah diperiksa tadi, maka Ketua Tim Pelaksana membuat surat kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X, yaitu sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan paket pengadaan surat kelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak nomor sekian. Jadi demikian sampaikan untuk kita lanjuti. Jadi tim pelaksana mengajukan permohonan untuk penyerahan hasil pekerjaan. Nah, setelah itu ditindaklanjuti dengan berita acara pemeriksaan atau pemeriksaan hasil pekerjaan. Jadi dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas. Jadi pada hari ini Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 kemudian ini nama menit dan jabatannya Kepala Bidang Sarana Masyarakat bertindak untuk atas nama tim pengawas berdasarkan surat penetapan tim penyelenggara swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Selanjutnya pihak kedua ya adalah ini adalah Wakil Ketua 1 IBI Regional Kota X yang bertindak atas nama tim pelaksana swakelola berdasarkan surat penetapan tim pelaksana swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Jadi berdasarkan surat tersebut maka surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan maka dalam swakelola penyuluhan stunting ini sudah sesuai dengan kontrak nomor sekian tanggal 2024 setelah dilakukan pemeriksaan atau penilaian penguji cobaan sesuai hasil pekerjaan terhadap
kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sewa. Maka disimpulkan bahwa kerja telah sesuai dengan kontrak. Nah, selanjutnya ini juga oleh tim ketua tim pelaksana dan juga ketua tim pengawas. Nah, selanjutnya ini adalah laporan dari secara pemeriksaan hasil pekerjaan. Jadi, pemeriksaan hasil pekerjaan menunjukkan sudah sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jadi semuanya sudah selesai. Selanjutnya kelengkapan dokumen pendukung berupa SK, kwitansi, surat tugas narasumber dan daftar hadir narasumber juga sudah sesuai. Daftar hadir peserta pemilihan sudah sesuai. Kwitansi cetak spanduk sudah sesuai. Kwitansi cetak laporan sudah sesuai. Kwitansi ATK juga sudah sesuai dan dokumentasi penyeluruhan juga sudah sesuai. Sehingga hasil keuangan adalah ya, jadi ya, demikian. Selanjutnya dilanjutkan dengan setelah diperiksa dilanjutkan dengan berita acara setelah tinggal. Itu pada hari ini Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 yang mengenai ini Pak pertama adalah PPK Jawa Timur, pihak kedua adalah Wakil Ketua 1 IBI Regional Kota X bertindak atas nama tim pelaksana sepak bola. Jadi berdasarkan surat acara ini, maka berdasarkan acara hasil pekerjaan, nomor sekian, dengan ini menyatakan bahwa pejabat obat itu menerima hasil pekerjaan sepak bola penilaian pencegahan stunting bagi Ibu hamil yang diserahkan oleh tim pelaksana sepak bola berdasarkan kontrak nomor sekian. Jadi demikian acara ini ditandatangani oleh kedua tim pelaksana dan pejabat pembuat komitmen. Nah, selanjutnya adalah laporan penyerahan barang atau jasa. Jadi, dalam hal ini, PPK kemudian bersurat kepada pengguna anggaran atau dalam hal ini adalah di Kepala Dinas Kesehatan Kota Aik, PPK menyampaikan laporan penyerahan barang atau jasa. Jadi berdasarkan berita acara setelah terima tadi dengan jadi ini laporan pengadaan barang jasa sebelah menurut status bagi umum telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak suatu bulan nomor sekian. Di situ isinya. Selanjutnya, PPK menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan dokumen pengadaan barang jasa kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, itu kegiatan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan sekolah. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau ada yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.